FM itu ya panjang banget ya ceritanya, penuh liku-liku, juga kayak lagu kali ah liku-liku. Hidup penuh liku-liku. Jadi dulu awalnya ke Jakarta itu ada yang ngajak. Jadi dia janjiin untuk aku ya, sempet dibohongin lah gitu ya. Jadi waktu itu aku ikut teater, diajak teater. Tahun 2004 tahun yang lalu, tahun berapa? Tahun ikut dulu. 2012, itu 2012-an lah aku ke Jakarta. Ya sekitar 4 tahun yang lalu, jadi aku diajak ke Jakarta untuk teater. Jadi makanya aku basicnya juga sempat latihan teater, bolak-balik Rangkas Bitung Jakarta di Taman Ismail Marzuki dulu tuh. Jadi setelah kita teater, janjinya kan mau ditampil nih katanya dilihat sama Pak Presiden pada saat itu. Tapi setelah kita latihan-latihan ternyata gak jadi. Gitu gak jadi tonton Pak Presiden, akhirnya Ince sedih. Karena ya gak tahu gitu kan, aku juga gak tahu alasannya, yang pasti kata dia gak jadi. Aku mau balik lagi kampung malu gitu kan, karena katanya mau jadi artis gitu kan. Oh kok ini, akhirnya aku iya pada nunggu, pada tahu, pokoknya setiap aku ke Jakarta dadah gitu, panjang di kampung. Iya, misalkan aku naik di dadah loli, good luck, salaman, satu RT, satu RW, semua pokoknya ya. Aku salamin semuanya, minta doanya ya. Ya namanya di kampung mah ya, aneh gitu kan. Setelah itu, pas ternyata gagal gitu kan, aduh penonton kecewa. Udah gitu, ya udah aku tetap bertahan di Jakarta. Padahal pada saat itu, belum ada pemasukan istilahnya ya. Aku casting kesana kemari gitu kan, ya gagal gitu. Akhirnya aku gak putus asa, aku tetap bertahan terus aja. Aku casting kesana kemari sampai akhirnya aku kehabisan uang, ya kan. Akhirnya aku kerja waktu itu. Kerja, ada kerja juga bareng komunitas 8 orang di suatu mall pada saat itu. Akhirnya aku sembari kerja sembari aku casting-casting. Nah setelah itu aku ikut casting, ternyata gol. Aku jadi apa namanya syuting sinetron stripping selama kurang lebih 2 bulan. Ini banyak sekali ya, kalau diceritain itu semua menyedihkan. Sempat aku terkadang putus asa gitu kan. Aku dipandang sebelah mata gitu kan oleh masyarakat juga. Ya pokoknya tapi itu dia, aku selalu jadikan semuanya itu motivasi buat aku. Karena kalau enggak belajar dari situ mungkin aku juga ngerasa aku ya udah gitu, enggak ada rasa aku untuk sukses, rasa aku untuk mencapai sesuatu gitu. Kalau bukan dari cemoohan, dari orang-orang yang menghina gitu kan. Terutama keluarga gitu.